Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Yulinri. Bang, bang. Bing, Revi, yeay. Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pastinya tetap sehat guys. Karena kalau nggak bisa semangat, nggak bisa kerja, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Oke guys, kali ini sesuai judulnya, aku mau ngeresinkan video lagu-lagu gitu. Dan yang kayak sosial eksperimen, dan ini udah trending mungkin atau viral gitu. Jadi aku pengen yang ada di beranda orang yang tidak subscribe siapapun, yang baru gitu. Aku tuh kemarin liatnya gitu guys, liat video-video apa aja yang viral tapi bukan yang viral di trending gitu, yang masuk ke beranda tapi yang bukan ada akun. Gimana sih yang bilangnya yang ikut? Kalian tau lah kalau misalnya kayak pakai akun penyamaran gitu tuh, yang itu gitu, yang keluar gitu. Nah ini ada satu video, judulnya Aku Bukan Jodohnya Triswaka. Ini kayaknya dari channel Triswaka apa ya, gimana ya. Aku udah tahu ini orangnya, ini tuh pernah nyanyi sama Ariel atau sama siapa gitu ya, sama Charlie ST12. Tapi ini tuh kayak udah rame gitu. Ada Angga Chandranya juga, dan aku belum dengar videonya karena ini banyak yang nonton. Nah, jadi aku langsung aja sekalian reaction-kan buat kalian. Jadi kita nonton sama-sama dan dengar sama-sama gimana ekspresi aku dan gimana reaction aku. Jangan lupa kalian simak sampai habis. Tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu videonya kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka, kalian dislike aja. Kalau kalian belum subscribe aku, subscribe dulu, karena satu subscribe dari kalian ada 1000 penyemangat buat aku bikin video-video yang lain. Oke guys, kita langsung ke videonya. Cus. Ini dia lagi di kafe atau memang lagi konser mini gitu sih? Ini kayak akustik-akustik gitu ya. Zidane siapa? Yang aku kenal cuma dua orang ini, yang main gitar sama yang Angga Chandra ini loh. Wih, rame bos. Kayaknya di kafe gitu ya guys ya. Iya ini ada nih kemarin. Cuman aku gak lihat guys. Suaranya bagus gak? Pasti bagus lah orang rame gitu. Wah. Wah. Oke, masuk. Oh, dia liat lirik ya, kayaknya di HP. Oke. Oh. Wow. Ini nggak pakai rekaman nih guys, langsung live. Aku nggak tahu lagunya. Tapi bagus juga sih guys, iramanya. Ini suaranya yang ini lebih bagus. Maksudnya itu lebih enak dengar. Oh iya itu loh. Ada cengkoknya gitu loh. Ada cengkoknya guys, serius. Bagus. Agak storing, aduh. Oh, enggak jadi. Tadi agak storing, guys. Enggak apa-apa.
Wow. Bagus juga sih yang ini. Cuma aku lebih tertarik sama yang gondrong. Suaranya loh. Oh, kena juga ya, kena juga. Mantap. Menghayati sekali. Wah, senandung gitu. Ya, ini akustik-akustik di kafe gini lu bagus. Wow. Merinding sumpah. Bagus banget suaranya. Terus. Aku sampai terharu loh. Loing-loing muka kakak tuh loh. Gila, loing-loing ya, cewek-cewek sana ya. Suara yang itu, wah yang ini bagus loh. Siapa namanya? Lupa. Tadi ada disebutin sih. Keren, keren. Aduh. Iya, kok jadi... Wah, habis. Wah, lumayan bikin aku merinding juga sih ini ya. Dan apa ya, aku nggak tahu lagunya, cuma jadi aku suka lagunya gitu karena mereka yang nyanyiin, apalagi yang ini. Siapa sih namanya yang pakai jaket hijau itu yang diparut baru-baru dipanggil pas sebelum nyanyi itu. Aku nggak ekspektasi aku tuh nggak sampai segitunya gitu loh. Dan itu tuh suaranya lah bagus banget, keren. Aku bakal nonton lagi sih kalau misalnya ini rame ya. Kalau misalnya kalian memang suka ini dengan videonya, subscribe aja channelnya, di linknya ada di description box. Dan kalau misalnya kalian memang suka aku reaction-kan video-video lagu-lagunya, kalian langsung aja komentar di bawah dan request aja
langsung di komentar. Oke, nanti aku bakal baca dan aku kasih like. Kalau misalnya aku memang nanti dapat yang bagusnya, nanti aku bakal aku testingnya lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa kalian follow Instagram dan TikTok aku di @lildirevi. Pokoknya dua-duanya @lildirevi. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian kalau ada aku di sini. Sehat-sehat selalu, guys. See you in my next video. Bye-bye.